Ronaldinho akhir-akhir ini namanya mencuat dikaitkan dengan Rancelgon FC. Pesepak bola bintang dunia ini memiliki skill yang sangat luar biasa dalam mengelola si kulit bundar. Ya, Rudi Salim, chairman dari Rancelgon FC, membuat story tentang Ronaldinho. Apakah ini jawaban Rancelgon FC mendatangkan bintang dunia? Akankah Ronaldinho segera berlabuh ke Rancelgon FC? Sebagaimana yang dikatakan Raffi Ahmad, bos Rancelgon FC, Rancelgon FC membutuhkan pemain legenda dunia agar kompetisi di Liga Indonesia semakin bergairah. Itu juga yang mendasari Rancelgon FC menjadi tim yang disegani. Rancelgon FC berbenah diri demi meraih trofi kasta tertinggi.